Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi laysa min syai' was samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alim alladzi laysa kamitsli syai' wal fattahul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Khabir alladzi laysa kamitsli syai' wa huwal alimul khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi laysa kamitslihi syai' wa huwa ar-raufur rahim. Fallahu khairu hafiza wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana wa tabib qulubina muhammadin 'abdillah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa auladihi wa qarabatihi wa ashhabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati ila yaumil la raiba fi subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia serta inayah dapat sama-sama kita duduk lagi dalam bulan Ramadan Syahrul Mubarak yang diberkati, yang mana padanya Allah Subhanahu Wa Taala memperuntukkan sekalian banyak peruntukan yang tiada pada bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah, sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, saya nak membetulkan daripada segi nama. Nah, bukan seperti yang disebut. Ni segi minta nasyid pula, minta maaf pula. Elok yang satu lagi tu memang nasyid sedap, yang ni segi hujan turun habis. Saya minta ampun, minta maaf. Saya hanya sebagai ganti, dalang ganti kepada yang disebut. Jadi bidang terjun kita pada malam ini insyaAllah. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bicara, apa yang kita bahas ini memberi manfaat kepada kita dunia dan juga akhirat. Dalam rangkai kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Ayat ini biasa kita dengar. Sebelum sampai Ramadan, sampai hari ini kita dah dengar ayat ini. Kita bukan nak kupas pasal puasa yang di awalnya, tapi kita nak ambil dua kalimah yang terakhir. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah la'alla? Kenapa tak ada satu benda kepastian? Kenapa Allah Taala tak boleh menjanjikan secara pasti bahawa orang yang puasa ini boleh takwa? Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah la'alla, mudah-mudahan? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh menjanjikan benda yang pasti? Siapa yang jumpa Ramadan, puasa Ramadan, akhirnya jadi orang bertakwa? Tak. Makna kata la'alla ini ada yang boleh dapat takwa dan ada yang tak boleh dapat takwa. Takwa ni pula bukan cerita duduk kedai kopi, bukan cerita duduk tepi jalan, bukan cerita duduk sambil duduk sok tolak troli Giant ke, duduk sembang, tak. Cerita takwa ni dia perlukan kepada pengorbanan. Dia perlukan modal. Dia kena rasa sakit. Rasa sedap, duduk dalam kesedapan, duduk dalam keseronokan, susah nak boleh takwa. Dan kalau orang sedang tidur, duduk sedapnya orang atas dalam pillow king size, queen size, kita mangkit tengah malam, sedap tak sedap? Sedap tak? Mangkit tengah malam, orang tengah syok tidur, tak sedap. Cerita ada kena modal rasa sakit.
dia tak boleh rasa sedap-sedap. Sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihi wa sallam, hatta Nabi sendiri rasa sakit. Umar tengok tempat tidur Nabi, Nabi baring berbalok belakang, menitik yang menitik mata, tuk 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 menitik. Ini yang dikatakan Habibullah, yang ni dikatakan Rasulullah, tidur belakang berbalok garis. Kesan daripada tikar yang ditidur, beralaskan pula pelepah tamar, daun tamar yang kering diceracik, racik-racik impun buat bantai. Kita sedap, bukan tekat yang di kepala, yang di samping lagi, yang celah kangkang lagi. 3-4 macam bantai kita kalau nak tidur. Tu tak masuk kalau daripada kecil ada bantai busuk, bantai busuk tak lekang lagi. Allah, seronoknya kita, sedapnya kita. Baik, saya tak mau cerita panjang. Masa berapa? Berapa minit ni, Tuan Imam? Tuan Haji? Sampai pukul berapa tu? Tadi 9:30 tadi? Pukul 10? Lebih kurang 25 minit lagi. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Dan takwa ini dia ada syarat dia. Nak boleh takwa, ada syarat dia. Bukan cerita hang duduk bulan Ramadan, hang boleh puasa, akhirnya hang boleh takwa. Tak, dia ada syarat dia. Apa syarat dia yang pertama? Syarat boleh la'allakum tattaqun, itu yang pertama sekali, sidqut tauhid. Benar tauhid dia, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkai kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu terpenuhi haknya. La ilaha kita menafikan. Persoalan saya, banyak sangatkah Tuhan bagi kita sampai kita kena nafi? Banyak sangatkah Tuhan kita sampai kita kena nafi la ilaha kewujudan Tuhan-Tuhan ini? Tak, Tuhan kita sahnya tu je lah. Tapi apa yang kita nak nafi? Dalam surah Al-Furqan ayat 43, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, mereka-mereka yang mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Yang kita nak nafi tu yang duduk dalam ni. Ni. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Taqwa satu di sini. Wal-nafsu hahuna. Al-imanu hahuna. Wal-fisqu hahuna. Semua duduk dalam ni. Siapa yang monopoli, dialah yang berkuasa kepada di sini. Yang kita nak nafikan hawa nafsu kita, mampu atau tidak. Kita dok kata kita tak boleh sembahyang hari ini, kita tak boleh berlaku taat kepada Allah hari ini, kita tak boleh buat ubudiyah hari ini pasal dia kena syaitan. Kita dok kata dia dok goda kita, dia dok tahan kita tak bagi ibadah, tak bagi buat taat. Datang bulan Ramadan, dia kena ikat. Pasal apa kita masih lagi tak boleh berlaku taat kepada Allah? Pasal apa lagi kita tak boleh ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan musuh kita telah dipenjarakan? Ni yang lebih berkuasa. Syaitan, iblis hanya menyuruh. Dia tak pernah heret kita. Dia tak pernah pegang tangan kita, dia pegang tengkuk kita ke, dia heret kita pergi masuk disko, dia tak pernah. Dia tak pernah heret kita pergi rompak bank. Tu jahat-jahat syaitan, dia tak pernah mendesak kita, dia hanya suruh sahaja, dia tak pernah memaksa. Siapa yang memaksa kita ni? Yang duduk dalam ni lebih jahat daripada yang tu. Dia memaksa kita. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, bila kita sebut Tuhan dalam rangkaian kata perkataan Tuhan itu ialah ditaati perintahnya, ditinggalkan larangannya, betul? Dibuat apa yang dia suka, ditinggal benda yang dia tak suka, betul? Hari ini buka puasa tadi, buka puasa kita tadi ni, azan-azan maghrib bro, masuk kurma. Sebelum daripada tu lagi pi bazar Ramadan cari makanan. Sebelum buka puasa, dah buka puasa, kita berbuka puasa tadi ni dengan kesukaan Allah kah atau dengan kesukaan hawa nafsu kita?
buka puasa saja tadi. Dengan kesukaan Allah ke atau dengan kesukaan kita? Dengan mutabaknya, dengan mi gorengnya, dengan ayak tiga macam jenis, dengan kuih empat lima macam jenis, dengan ayam perciknya. Allah tak larang nak sebut. Kita buka dengan kesukaan kita, bukan kita buka dengan kesukaan Allah. Dan Allahumma laka subtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk. Kita memenuhi kehendak hawa nafsu kita. Tak saya dah kata, sembahyang isyak tadi ni, sembahyang isyak kita tadi ni, sebelum kita cerita masuk dalam isbat kepada Allah, masih dalam la ilaha, masuk dalam sembahyang isyak tadi ni, kita niat. Niat kita cantik tak cantik? Alhamdulillah, saya rasa semua niat cantik. Usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin, yang imam-imaman, yang makmum-makmuman, arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Semuanya cantik. Angkat-angkat takbir cantik. Allahu Akbar. Lepas pada tu, imam baca Fatihah, dia pun stop. Imam habis Fatihah, dia baca Fatihah. Imam baca surah, dia stop. Kemanakah kita pada ketika itu? Kemanakah perginya hati kita? Kemanakah perginya pusat ingatan kita? Apakah tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau tertumpu, atau kita bawa syirik kepada Allah? Bukan syirik tu kita pi sembah pokok saja. Bukan syirik tu pi ambil busuk jantan kita pi sembah dah. Dalam hal keadaan kita berlaku taat kepada Allah, sebenarnya kita kena ingat Allah daripada awal sampai habis. Kita datangkan syirik dalam ingatan tersebut. Kita datangkan perkongsian dalam ingatan, syirik, syarikah, kongsi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu orang yang solat belum ada jaminan. Jangan kita dok rasa kita orang surau, jangan dok rasa kita sembahyang fardu ni tak pernah tinggal. Kita dengan syurga dah dapat golden ticket masuk syurga dah. Sampai kita tengok orang lain salah, dah tak ada lagi. Kita tak ada lagi jaminan. Wailul lil musallin alladhina fi salatihim sahun. Apa lagi wailul musallin? Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu datangkan syirik dalam ibadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Yang kita bawa tadi ni dengan jawatan dan pangkat kita, yang kita bawa tadi harta dan kekayaan kita, yang tadi kita bawa tadi ni apa, segala seribu satu macam yang kita nak. Macam mana kita nak isbatkan Allah sebagai Tuhan? Sebab kita tak boleh nak nafikan dia, tak boleh menafikan kewujudan Tuhan-Tuhan ini. Macam mana kita nak isbatkan Allah sebagai Tuhan? Tuan-tuan bekerja, saya juga bekerja. Kita boleh mentaati mesin punch card itu lebih daripada kita mentaati Allah, betul? Masuk pukul 8, usah jangan sampai 8 1 minit. Sebelum pukul 8 atau ngam-ngam pukul 8 buruk masuk. Keluar pukul 5, 4, 59 tunggu dah depan mesin punch card tu. Ngam saja pukul 5 buruk masuk pula. Kita boleh taat mesin punch card tu lebih daripada kita mentaati Allah. Allah panggil kita dengan azan-azannya, dengan iqamah-iqamahnya, imam pula dah angkat takbir-takbirnya. Kita duk suka lagi dengan kesukaan kita. Tak ada kata nak bergesa-gesa. Wih, imam angkat takbir ada. Yang kecil dengan cara yang kecilnya, yang besar dengan cara yang besarnya, yang muda dengan cara mudanya, yang tua pun dengan cara yang tuanya. Allah, tak boleh kita nak jadikan Allah, nak isbatkan Allah sebagai Tuhan kita. Macam mana nak boleh tauhid yang benar? Itu kita tak masuk cerita kasih sayang, suka, taat, banyak panjang cerita.
kita mesti memiliki tauhid yang benar. Pasal yang ini yang kita nak guna pakai. Tauhid nak guna pakai. Dia tak macam fiqah. Fiqah hang sehat lain, hang sakit lain. Hang duduk dalam terang lain, hang duduk dalam gelap lain. Hang hidup lain, hang mati lain. Betul? Fiqah berubah. Dalam gelap boleh sembahyang bogeh-bogeh, tapi kalau terang lagu ni tak boleh bogeh, kena pakai tutup aurat. Kalau hang sehat, diri-diri solat. Sakit duduk baring. Kalau hang hidup sembahyang, hang mati disembahyangkan. Beza. Beza kerja fiqah ni, berubah-ubah. Tapi yang kata tauhid, hang terang ke, gelap ke, hang sehat ke, sakit ke, hang hidup ke, mati ke, tu dia lah, tak berubah. Tapi kita tak suka pada benda yang jazam ni, benda yang tak berubah ni kita tak mau. Kita suka benda yang berubah-ubah. Kereta pun 3-4 tahun sekali tukar, baju setahun 2 kali, baju raya. Nah, bini kalau boleh tukar sebulan sekali pun nak tukar. Pasal tak boleh ya. Kita suka benda yang berubah-ubah. Kita tak suka benda yang tetap. Maka sebab tu kita tak boleh menetapkan secara jazam Allah sebagai Tuhan kita. Dalam erti kata Allah ini bukan setakat diyakini, diimani dan disembahi. Bukan setakat tiga ni saja. Allah bagi kita hanya diyakini, diimani dan disembahi saja. Itu saja Allah bagi kita, tak lebih daripada tu. Kita terlupa 17 kali kita duduk baca dalam ayat yang kedua daripada suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Kita tak rasa Allah sebagai pentadbir kita. Kita kerja sebagai eksekutif, kita sebagai chairman, kita sebagai manager. Kita rasa kitalah yang mentadbir. Sehingga-hingga masa kita pun kita tadbir sendiri. Tak. Pukul 8 kalau bukan bulan puasa, breakfast dengan sekian-sekian. Sagi pukul 9 jumpa klien sekian-sekian-sekian. Pukul 12 lunch time dengan datuk sekian-sekian-sekian. Tea time lagi dengan datin sekian-sekian. Banyak panjang cerita dah. Daripada mula kerja sampai nak tidur. Dia punya cantik dia. Tak cukup dengan dia PA dah. Tak cukup PA serta usaha dia. Semua cantik. Buat appointment siap. Kita. Sehingga-hingga kita lupa dalam pentadbiran masa yang Allah Ta'ala tadbir bagi kita. Tak ada jam, jam digital tak ada dah. InsyaAllah. Tu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Solat atas orang yang beriman itu waktu yang telah ditentukan. Subuh-subuhnya, zuhur-zuhurnya, asar-asarnya, maghrib-maghribnya, isya-isyanya. Allah Ta'ala tadbir, manage masa kita. Berapa ramai yang nak duduk dalam pengurusan masa Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Siapa yang nak duduk dalam pengurusan masa Allah Ta'ala? Kita uruskan masa kita sendiri. Kita tak mau duduk dalam pengurusan Allah. Kita tak mau cerita benda-benda besar. Cerita dalam diri kita. Kita sendiri tak mau duduk dalam pengurusan masa yang Allah telah uruskan untuk kita, yang Allah manajkan untuk kita. Kita tak mau. Kita buat sendiri. Macam mana nak isbatkan Allah sebagai Tuhan? Itu yang pertama. Panjang lah ni. Berapa minit lagi? 10 minit lagi. Tak habis. Anna Muhammad Rasulullah belum lagi. Tak. Stop takat tu. Sedekut tauhid. Yang penting poin dah kita dapat. Memiliki tauhid yang benar, yang jazam kepada Allah. Tak berubah-ubah. Tak ada tak kala kita senang kita ingat Allah, tak kala kita susah kita lupa Allah, atau sebaliknya susah kita ingat Allah, senang kita lupa Allah. Dah. Dia tetap tak berubah. Lagi. Stop takat tu. Full stop. Syarat yang kedua, nak boleh la'allakum tattaqun, nak boleh raih taqwa. Apa dia? Kena ada sifat amanah. Kena ada sifat amanah. Orang yang boleh nak dapat taqwa, orang yang boleh raih taqwa ialah orang yang ada sifat amanah dalam diri dia.
Marifat imam kita. Surah Al-Ahzab ayat 72 Ustaz. Inna aradna al-amanata. Tamam. Ila samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan fa innahu kana zaluman jahula. Cukup satu dalil. Tak mau panjang. Kami bentangkan amanah ini kepada langit, bumi dan juga gunung ganang. Fa abaina an yahmilna. Enggan terima amanah ini. Langit, bumi, gunung ganang enggan terima amanah. Wa ashfaqna minha. Takut-takut khawatir berlaku khianat dengan amanah. Wa hamalahal insan. Kita. Insan ini pegang amanah ini. Bawa amanah ini, junjung amanah ini. Innahu kana zaluman jahul. Insan ini kata Allah zaluman yang pertama. Baik. Yang kedua jahul. Sekali kita kupas kalau dan. Amanah apa yang perlu ada pada kita? Yang dibentangkan oleh Allah kepada kita? Amanah yang kadang-kadang boleh kata tak ada dalam diri kita hari ini. Realitinya dah tak ada dah amanah ini dalam diri insan. Apa dia? Amanah sebagai hamba kepada Allah. Dah tak ada dah amanah kita sebagai hamba kepada Allah. Macam mana nak buat amanah, nak jalankan amanah sebagai hamba Allah? Nak rasa diri ini hamba kepada Allah saja pun dah tak boleh dah. Siapa rasa diri dia hamba kepada Allah? Tak ada. Susah nak rasa diri ni hamba kepada Allah. Kita ada rasa kitalah tuan kepada batang tubuh kita. Ni tangan ni hak aku, perut ni hak aku, hidung ni hak aku, kaki ni hak aku, semua ni hak aku. Kita tak kata dah hak Allah. Tak. Kita tak kata dah hak Allah, semua hak aku. Nak boleh jadi hamba macam mana? Nak jalankan amanah sebagai hamba macam mana? Kita kena balik-balik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia ini illa liya'budun, melainkan ubudiyah, taat kepada aku. Tidak, tak boleh dah. Allah dengan kita dah ada gap yang cukup jauh. Kita dengan Rasul dah ada gap, dah ada jurang pemisah, sehingga Allah dan Rasul tak boleh duduk dalam kehidupan kita. Kita kahwin, anak kita kahwin, anak menakan kita kahwin, cucu saudara kita kahwin, kita jalankan majlis perkahwinan walimatul urus, kita tak bawa Allah dan Rasul dalam perkahwinan itu. Kita tak bawa dah Allah dan Rasul dalam perkahwinan kita. Kita sambut hari jadi kita, kita sambut ulang tahun perkahwinan kita, kita tak bawa Allah dalam majlis tersebut, kita bawa Rasul dalam majlis tersebut. Kita dah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga-hingga ubudiyah, ketaatan yang kita lakukan itu, Allah pun tak disertakan dalam ibadah itu. Sampai-sampai macam itu. Kita kebetulan bawa kawan satu van penuh pergi ziarah. Kita singgah berhenti semayang zuhur. Jadi semua turun semayang zuhur, makan. Ada yang tengah makan-makan, ada yang makan, ada yang tidak, ada yang pergi merokok, ada yang tu dan sebagainya, banyak. Jadi tengah-tengah makan tu, ustaz, kawan tu, ni lah kali pertama saya tengok dia semayang zuhur. Tak pernah ustaz tengok dia semayang, ni kali pertama. Jumpa betul ke hang kali pertama? Betul ustaz, sebelum ni saya tak pernah semayang langsung. Allah, pasal apa semayang? Dah semua semayang, takkan saya seorang tak semayang?
Ni satu bank kita api, satu bank berhenti, satu bank masuk dalam surau RNR, takkan saya nak duduk luar? Saya pun ikut sekali. Lagi kalau saya duduk luar, orang kata apa pula? Kita ubudiah pun dah tak bawa Allah dan Rasul dalam ibadah kita. Ya Allah. Kita buat majlis walimatul urus. Waktu zuhur tu lah waktu salam kaut paling banyak. Boleh tak pak pak melakar apa bapak pengantin nak berhenti, mak pengantin nak berhenti pergi sembahyang dulu. Dan nak pengantin tu pukul 2 nak bersanding. Pukul 1 tu dah dengan baju dengan solat apa semua. Nak berhenti tunggu saya mandam saya nak pergi sembahyang dulu. Ada? Ada, ada jarang. Mohon kalau tak ada. Ada. Tapi yang tak sembahyang tu lagi banyak. Dengan bapak pengantin tak semayang, pengantin tak semayang, satu hal dah. Bapak pengantin, mak pengantin pun tak semayang. Kalau dan berhenti semayang, alhamdulillah. Lewat pun lewat lah. Ni takut tak dan semayang langsung. Macam mana nak dapat barakah Allah dan Rasul tak bawa dalam majlis walimatul urus? Allah, ambillah masa. Tak. Amanah kita sebagai hamba Allah, rasa diri sebagai hamba. Ayat yang tadi yang kita baca suratul Ahzab ayat 72, sifat insan ini zaluman. Kalau dia tak buat amanah, kita baru sebut satu saja amanah, amanah sebagai hamba Allah. Kalau yang ni dia tak boleh jalankan, maka kata Allah innahu kana zaluman, sifat insan ini zalim. Kita ni zalim. Kita tak buat amanah yang Allah Ta'ala bagi pada kita, yang kita pegang amanah kita tak buat, berapa banyak benda yang kita zalim. Ni zalim ni bukan cerita buat tak ketahuan kat orang, bukan buat tak ketahuan kat binatang tumbuh-tumbuhan, tak. Paling-paling tidak kita zalim kepada diri kita sendiri. Kepala yang enggan sujud kepada Allah. Kita ambil kepala saja. Kepala saja yang tak sujud kepada Allah, berapa banyak zalim yang dia lakukan. Rambutnya dia zalimi, bulu matanya dia zalimi, bulu hidungnya dia zalimi, janggutnya dia zalimi. Itu dalam kategori bulu. Bulu tu saja berbanyak dah. Setiap sehelai ini kita zalimi dia. Kita yang tak sujud kepada Allah, kita diseksa oleh Allah kerana enggan sujud kepada Allah. Kita heret bulu-bulu ni masuk dalam neraka sama. Tak ada kita tak buat laksanakan amanah Allah, bulu tinggal di luar kita masuk dalam, tak ada. Heret dengan dia sekali masuk, sedangkan dia tak salah. Kita berlaku zalim. Banyak kezaliman yang kita lakukan daripada segi bulu saja. Kita zalimi mata kita, kita zalimi hidung kita, kita zalimi lidah kita, kita zalimi gigi kita, bibir kita. Allah, innahu kana zaluman, zalimnya kita. Masa kita tak tedak, kita buat zalim. Jahula pula kata Allah, insan ini jahil, bodoh. Pasal dia tak tahu. Kalau kita tahu, kita tak jadi orang bodoh. Dan kita takkan jadi orang yang zalim. Hari ini berapa ramai orang yang menzalimi diri dia sendiri. Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini dapat kita raih taqwa. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini berbeza dengan Ramadan-Ramadan yang telah kita lalu. Berapa puluh kali dah jumpa Ramadan, berapa puluh tahun dah jumpa Ramadan. Kalau tak mampu untuk melahirkan rasa taqwa kepada Allah, sia-sia, rugi. Maka sebab itu dalam setiap majlis, akhirnya apa? Tok guru kata apa? Pengurusi majlis kata apa? Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Pasal apa kena baca suratul as? Pasal apa tak baca surah Baqarah ke? Surah Yasin ke? Surah Alam Nasrah? Pasal apa suratul as juga? Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Insan ini dalam kerugian. Nak bagi ingat balik. Dari segi masanya kita rugi, daripada kesihatannya kita rugi, daripada waktu lapangnya kita rugi, daripada waktu mudanya kita rugi, semuanya kita merugikan diri kita sendiri.
Jadi Ramadan ni tak mau sama dah dengan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Usaha. Jadikan Ramadan kita kali Ramadan yang terbaik. Jadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang mampu untuk raih takwa daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya kita jadi insan yang bertakwa kepada Allah. Bila kita dapat takwa ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak ada apa dah yang kita nak minta pada Allah. Kita tak minta pun dia datang. Kita tak, tak payah dah nak pulun dunia. Dunia mai cari kita. Kita hari ini duk sibuk pulun dunia. Mau tak mau cari kerja, punya cari makannya. Mengalahkan. Kalau Allah yarham Tok Guru sebut, mengalahkan lembu. Punya cari makannya. Kita. Betul? Betul tak? Lembu ada tengok tak? Maghrib-maghrib melewat, pijar ke rumput. Isyak-isyak ada orang melewat, cebur rumput. Dah. Maghrib dia stop. Kita tak kira siang ke, malam ke, pagi ke, petang ke. Tak ada waktu stop. Besar-besar perut lembu dia reti stop. Kita ada. Macam mana soal kerja syik? Tak apalah. Nak buat gimana? Jadi saya fikir cukup sekadar itu dulu. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Salah dan silap dan serta kekurangan itu atas kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf atas kekasaran bahasa, sesuatu yang tidak sedap didengar. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak rasa kalau tak ada manfaat daripada apa yang kita bahaskan, daripada apa yang kita bicarakan ini, saya minta maaf sebanyak-banyaknya dan saya minta ampun maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah, suratul asr dan sedikit doa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa tabibi qulubina Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafraqu bima tafraqu ma'suma wa la takun fina wa la minna shaki wal mutada wal mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minal muslimina salama. Allahumma ij'alna minal mu'minina amina. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadikas syakirin. Allahumma ij'alna min ibadikan najihin wal faizin في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحكيم العليم. على كل حرف كتب وكتب أبد الآبدين وظهر الداهر. ربي يسر ولا تعسر. ربي أتم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب بالنار يا رب النار. أجرنا من النار ودخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ستر يا جبر يا منتقي يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.